Damn pretty girl, you ain't done it again. Kalau di luar kerjaan ya kita kayak biasa aja sih, cuman biasa. Jadi ya udah gitu aja. Apa ya? Paling rasanya yang curhat. Kadang aku juga curhat. Buang-buang orang beneran. Rasya curhat lagi deket sama siapa-siapa-siapa. Sama cewek. Jadi waktu itu ada sekali pas lagi rekaman dia bilang gitu, gue gini, kita, aku juga cerita ke dia gitu. Kita lebih baik kita cerita aja. Belum ketemu cowoknya ini memang udah rekaman. Jadi pas ini saya aku tinggal bilang ya, aku emang ada kayak gini. Kau bisa terima apa enggak sih? Udah, jadi ya kan emang harus profesional lo bener. Kalau enggak-enggakan mulu, gimana mau maju? Ya jealous pasti ada, cuman kan aku selalu bilang kalau aku sama Rizky cuma temenan, aku cuma nyanyi doang gitu. Jadi dia juga yang kayak gak ada kaca di sini Rasya. Terus dia juga cuma iya, gak apa-apa. Harus mengerti dong.